Kalau misalkan kita nikah nanti, bah, ini kan misalnya, bah, ya, kita kan berencana, kan, bah, ya, kata orang, kan. Amanda mau bulan madu ke mana? Setidaknya ke Bali. Lagi pengen refreshing, pengen ketemu sama pantai, dengerin lagu, chill-chill gitu, kayak asik banget deh. Oh, ke Bali, ya? Oke lah. Mudah-mudahan kita kena restu, ya, kena setuju, berjodoh. Dan lupakan lambang bilinan. Dan lupakan lambang bilinan. Dan lupakan lambang bilinan. Guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib hukumnya untuk subscribe. Subscribe sekarang ya. Kuhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menyaksikan. Hai. Biasa je, Abah. Tak usah grogi. Macam tak kenal lagi dengan aku, Mbah. Saya Amanda. Ya, tahu, Mbah. Tak perlu gim, Amanda kenalkan diri, Mbah. Amanda dah makan, eh? Kalau misalkan gue bener-bener ngerasa gue udah gendut banget, gue pasti nggak makan, jarang banget makan. Oh, jarang makan. Ngapa jarang makan, Teh? Nanti Amanda sakit. Ngomong-ngomong, pemakanan favorit Amanda, Teh, apa? Seblak! Oh, samalah. Jangan-jangan, kita jodoh. Ngapa ketawa, Teh? Ada yang lucu, Epe? Tunggu loh. Amanda ni nampaknya ada yang beda. Tapi apa ya? Oh iya, rambut. Ngapa rambut Amanda dipotong, Teh? Kenapa ya? Karena gue tuh udah lama banget panjang. Dan semakin panjang... Kok berisik banget ya, mohon maaf? Wai, garang gak ya Amanda, Teh? Hai, ini kakak saya mbaknya. Oh, kakaknya nyente. Oh, jangan gam ya. Macam Amanda gam jangan. Jadi ngapa potong rambut teh? Terus okay. Gue potong rambut aja sih karena gue udah bosan banget panjang dan pengen kelihatan lebih fresh dan beda aja sama Amanda yang dulu ya, mungkin bisa dibilang buang sial kali ya. Hah? Buang sial? Daripada membuang sial, lebih baik membuang masa lalu Amanda dan menggapai masa depan bersama saya aja. Asik. Woi, ketawa game ni teh. Tapi sebelum Amanda bawa saya ke orang tuanya, saya mau kenal dengan Amanda lo. Sebenarnya Amanda ni anaknya gimana, bah? Aku anaknya sih apa aja nyaman sih, apalagi aku suka bikin orang nyaman. Ya! Terada-ada jam. Selainnya gimana, Gi? Apa aja sih gue sih, gue orangnya gak muluk-muluk sih, yang pastinya yang setia. Oh, saya menan, fix, kita cocok. Kalau misalkan kita nikah nanti, bah, ini kan misalnya, bah, ya, kita kan berencana, kan, bah, ya, kata orang, nan. Amanda mau bulan madu kemana? Setidaknya ke Bali. Lagi pengen refreshing, pengen ketemu sama pantai, dengerin lagu, chill-chill gitu, kayak asik banget deh. Oh, ke Bali, ya? Oke lah. Mudah-mudahan kita kena restu, ya, kena setuju, berjodoh. Dan lupakan lambang bilinan. Dan lupakan lambang bilinan. Dan lupakan lambang bilinan.